Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Teman-teman, kali ini saya akan sharing video tentang pemberian pakan alami ikan nila. Pakan alami yang saya berikan ini adalah pakan yang sangat disukai sekali oleh ikan nila. Sampah-sampah yang tersisa biasanya hanya tulang-tulang sos saja, dan itu pun kalau nggak segera dibuang ya. Dan teman-teman pun pastinya sudah pada tahu pakan apa itu. Untuk itu, yuk simak terus videonya hingga selesai. Nah, ini dia teman-teman, pakan alami ikan nila daun talas. Dan hari ini saya memberikan kembali ya daun talas sebanyak 4 lembar ya. Sebenarnya hari kemarin sudah saya kasih beberapa lembar, cuman belum atau tidak saya videokan ya. Dan yang tersisa 4 lembar ini. Daunnya besar-besar dan hijau-hijau. Dan kita bisa lihat reaksi ikannya ya. Berbisa sekali. Oh ya teman-teman, salah satu manfaat daun talas ini adalah makin meningkatnya kualitas air kolam ikan nila. Dan untuk lebih lengkapnya, nantikan video selanjutnya, tetap di channel Pilapis. Dan ini dia teman-teman, bisa dilihat kan tinggal tulang-tulangnya. Jumlahnya ada 4 ya. Tadi pagi sekitar jam 8 saya kasih, kemudian 3 jam kemudian tepat jam 11 saya lihat lagi udah seperti ini. Luar biasa ya. Lapar atau apa nih ikan nila? Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.